namun tidak membuat Lali atau baru sekali dengan ini untuk berpati secara tidak berimbang. Namun pada hari ini, ini yang pertama berada tiba di depan pantang tempat yang kenal. Maju berada di depan Kalian Damir Atom Baru dari Koto Simandela Kecamatan Belau. Kalian kedua-dua Damir sama-sama membenam saudara sekarang. Lepas landas pancang kencah yang kelima, memasuki arena pancang kencah yang kanan. Tampaknya kedua-dua Damir masih dalam keadaan bertarung. Kendati unggul tiga Damir dari Atom Baru Koto Simandela sampai ke pertengahan pancang kencah yang kanan. Tampaknya begitu seluruh berak-berai para penonton dan pendukung kejadian kali ini, baik dari Ombak Jati Lombok Pilang maupun Atom Baru dari Kota Simandola, masuk sudah hilir melemah dari Jaya Kota di jalan sebelah kiri melawan Panji Jati Rantai Kuantan. Dan sudah lebih sebelah kanan memimpin sudah atas lawannya sebelah gendang negeri Jaya. Panji Jati Rantai Kuantan masih memimpin sementara atas lawan tertinggal maju jalur sulit tendang dalam negeri Jaya Kota sampai ke depan pancang pencah yang keempat. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan karena harus ditempel secara ketat oleh anak pacuan sulit tendang dalam negeri. Begitu memelah di pancang pencah keempat, memasuki arena pancang pencah yang kelima, hampir-hampir dalam keadaan sama, tidak jauh berbeda. Haluan kedua-dua jalur sampai di pertengahan pancang pencah yang kelima saudara-saudara. Namun siapa yang akan unggul, siapa yang akan lolos merebut tiket ke hari yang ketiga? Mari sama-sama saksikan. Arahkan pandangan Anda membelah sudah di kancang kencang yang kelima, memasuki kawasan kancang kencang yang keenam, masih memimpin di depan Panji Jati Rantai Kuantan di jalan sebelah kanan atas lawannya sulit sendang dalam negeri Jaya Kota yang berposisi jalan sebelah kiri. Saudara-saudara para penonton dan para pemirsa sekalian, kancang-kancang yang terakhir sudah semakin dekat. Perjalanan kedua-dua jalur bakal berakhir. Tinggal beberapa meter saja lagi tempatnya saudara-saudara. Masuk, silakan berputar dan merapat ke depan dewan hakim. Kita dengarkan pengumuman pemenang giliran yang pertama. Giliran yang pertama antara jalur Atom Baru dari Desa Koto Simandola, Kecamatan Benai, mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur Ombak Sakti Lubuk Tilan dari Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai mengambil posisi kanan. Yang menang adalah Atom Baru. Lihat saudara-saudara, baik kilat tambun tulang dan juga kawasan yang sebelah kiri memimpin sudah kilat tambun tulang. Nah, begitu akan masuk kawasan panjang pemisah yang keempat. Kedua sepulang tadi yang berada di laluan jalur sama-sama berdiri dengan arti kata haluan kedua buah jalur benar-benar dalam keadaan sama. Kilat tambun tulang dan juga kawasan sebelah kiri, sementara Onang Berantai Sedang Kuning Tangan berada di jalan sebelah kanan. Siapa yang memimpin? Ternyata unggul sementara Elang Berantai Padang Kuning Pangan atas lawannya Kilat Tambun Tulang dan Rupa Bawa yang berposisi jalan sebelah kiri. Hanya tertinggal tipis saja ukuran sentimeter saya sudah besar. Nah, siapa yang akan berhasil merebut tiket ke hari final dari hari yang terakhir? Kilat Tambun Tulang masih tertinggal, masih unggul sementara Elang Berantai Padang Kuning Pangan yang berada di jalan sebelah kanan. Arahkan pandangan Anda ke depan pancang pencah yang enam. Pancang pencah yang ini sudah semakin dekat yang akan melalui perjalanan kedua-dua jalur. Masuk sudah jalur yang ketiga. Silakan berputar dan merapat di depan Kecamatan Gunung Toar. Nah, baik sah sudah dilepas antara kedua-dua jalur. Berada di jalan sebelah kanan, dua jalur ini benar-benar dalam keadaan imbang sampai membelah pancang pencah yang kedua saat ini. Memasuk lawannya Sungai Kotang Lenggang Melayu yang berposisi di antara jalur Sungai Kendang dalam negeri dari Desa Jaya Kota Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur Panji Jati Rantau Kuantan dari Desa Temoro Panjang
Kecamatan Gunung Tawar mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah Panji Sakti Rantau Kuantan. Ini yang tempat-tempatnya sekarang berada sudah di depan kantong Pansa yang kelimakan ini. Ada yang memimpin belum dibatkan yang secara pasti. Yang jelas sepidang tadi dari Pria Cetang Mendang Melayu memimpin sudah atas lawannya boleh bangga sudah sekarang. Yang berada di pertengahan panjang Pansa Demang tadi ambil alih kemenangan. Nah hampir-hampir sama, hampir-hampir sama kedua wajahnya ini. Siapa yang akan memimpin? Tampaknya boleh bangga semakin menyusahkan kekalahan dan kesejarahnya sekarang. Sampai ke depan panjang Pansa tadi masih tertinggal secara tidak terbina terpaksa oleh kedua kami pria setan hanya tertinggal penting saja di kolam kelimeter bersama penjataan kita sebetulnya di kolam kedua pertanian penjataan kita masuk kira umum yang gambar ini kan kita ya Pak. Pria ke tiga antara kilat kambing tulang bersasawa melawan orang berantasan yang ketiga, namun kurang jelas dan kurang pasti kami lihat dan unggul juga untung jadi alam bergontar mudik terentang dari kecamatan Gunung Tawar di kanan sebelah kiri atas lawannya. Kita dengarkan pengumuman dewan hakim nomor yang keempat. Nah, terlalu sekarang tampaknya unit yang kelima ini untung jadi alam bergontar dan milik tentang masih unggul sementara. Disaingi secara ketat oleh Jambu Narogo dari Pematang Pangean yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal secara tipis saja. Begitu memasuki kawasan panjang Pensa yang kelima akan memasuki arena panjang Pensa yang keenam. Masih memimpin di depan saluran galir unung ganti untung jadi alam bergontar dari milik tentang ini. Nah, suara-suara para penonton dan para pengunjung sekalian tampaknya masih berada di depan saluran galur untung jadi alam bergontar tertinggal saat ini secara pendek saja di belakang saluran galur Jambu Narogo dari Pematang Pangean saudara saudara kita nantikan menembus ke garis finish sendiri yang kelima masuk sudah silakan berputar dan merapat di hilir yang keempat antara galur Buaya Danau dari Desa Karu Bandar Alai Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur sungai Petang Lenggang Melayu dari desa Kampung Bantuar mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah Serunai Petang Lenggang Melayu. Gerakan yang cukup kental dari kedua anak pacuan hilir yang keempat tadi. Setelah empat kali saya kita saksikan tadi, tampaknya hilir yang keempat ini benar-benar mengakui keunggulan lawannya masing-masing. Sehingga usai berpacu, kuatkan hubungan silaturahmi kita bersama. Kembali kita liputan kita kapal terkenir yang keenam, lintasan Satu Gajah Putih dari Pulau Lancang Kecamatan Bengai berada di jalan sebelah kiri melawan gelombang sungai yang berposisi di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini tampaknya masih memimpin gelombang tsunami yang berada di posisi kanan sebelah kanan masih tertinggal saat ini saudara-saudara. Lintasan Satu Gajah Putih dari Pulau Lancang Kecamatan Bonai yang berada di jalan sebelah kiri unggul masih tampil dengan keperkasaannya gelombang tsunami dari Pulau Komang Sentajo Kecamatan Ganda Tengah di jalan sebelah kanan. Saat ini tampaknya kedua pelopor tersebut masih bertarung sampai di depan panjang Pensa yang kelima akan memasuki arena panjang Pensa yang keenam. Saat ini masih tertinggal lintasan Satu Gajah Putih dari Pulau Lancang Kecamatan Bengai memimpin maju gelombang tsunami dari Pulau Komang Sentajo sampai ke depan panjang Pensa yang keenam. Panjang Pensa yang terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Kita dengarkan pengumuman pemenang diri yang kelima antara jalur Untung Jadi Alam Bergontar dari Desa Lumbut Selatan Kecamatan Gunung Tawar mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur Jambu Narogo dari Desa Pematang Pangean Kecamatan Pangean mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah Untung Jadi Alam Bergontar.
Kampung Kota Pahan dari Kecamatan Gunung. Kedua-dua jalur ini sama-sama dalam keadaan berdiri, saudara-saudara. Nah, unggul sudah tampaknya si Lutan Buaya Danau sampai di depan panjang perisai yang keempat. Memasuki arena panjang perisai yang kelima, Lutan Buaya Danau masih memimpin, saudara-saudara. Saat ini masih tertantang secara ketat oleh Lutan Danau yang berada di jalan sebelah kanan, masih tertinggal saat ini, saudara-saudara. Lutan Danau sampai ke depan panjang perisai yang kelima, memasuki kawasan panjang perisai yang keenam. Tampaknya dari Lutan Buaya Danau masih memimpin saat ini, saudara. Hampir-hampir bersama, hampir-hampir sama dengan kedua buah jalur. Nah, ambil alih pula tampaknya, saudara. Lutan Danau saat ini hanya sudah tutupannya setengah kilometer di datar, tertinggal masih aluan jalur Lutan Buaya Danau. Beberapa meter saja, saudara. Ayo, Desa Pelancang Kecamatan Benai mengambil posisi sebelah kiri melawan gelombang tsunami dari Desa Pelukumang Sentajo Kecamatan Kelantan Tengah mengambil posisi sebelah kanan yang menang adalah gelombang tsunami Pelancang Pensayang ketiga akan memasuki kawasan panjang penyusahan kejadang kari atas lawannya Gelima Mura Batu-Batua Pulau Aru yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini Ratu Mertini masih unggul atas lawannya Gelima Mura dari Pulau Aru sampai ke depan panjang penyusahan yang kelima. Begitu akan memasuki kawasan panjang penyusahan yang keenam. Ratu Mertini dari pintu gedang semakin tampil percaya diri dengan kemenangan sementara membelah di panjang pemisah yang kelima berada di kawasan panjang pemisah yang keenam. Tampaknya anak kacian Raja Mentini saat ini benar-benar telah tampil secara percaya diri, hampir memastikan lolos ke hari ketiga, namun tidak menutup kemungkinan apakah akan mampu ditamatkan dan direbut ambil alih kemenangan ini oleh lawannya Gelima Merah Batu-Batua. Panjang pemisah yang terakhir sudah semakin dekat, perjuangan kedua buah jalur bakal terakhir, saudara-saudara. Nah, untuk pilih yang ketujuh tadi, Lutan Danau tetap akan bertekun-tekun, belum bisa kita pastikan. Sementara pilih yang ketembilan, Selendang Putri Danau Seroja dari Tanjung Simandona dalam sebelah kiri melawan Surat Kondang Melayu dari Muntano Kota yang berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya melewati sebuah panjang pencah yang ketiga, berada tidak di arena panjang pencah yang kanan. Kami lari Adi Iman untuk bertahan dulu, Adi Panjang menekan Tenggi Makin. Iman bertahan dulu di depan panjang di depan Tenggi Makin. Kita dengarkan pengumuman pemenang. Apakah Anda akan 3-0 pada sore hari ini atau akan memenang jembat dengan pendidikan 2-1? Kita lanjutkan keputusan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, sementara kita lanjutkan kawasan Lutan Danau, kita lanjutkan kita kapar di yang ke-9 Selendang Putri Danau Seroja yang berada di jalan sebelah kiri masih tetap tumbuh secara aktif atas lawannya Surat Kondang Melayu dan Muntano Kota yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Tonton saja Selendang Putri Danau Seroja tampaknya di sebelah kanan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merebut ataupun mengambil alih kemenangan ini, namun memenang juga Kancang Pensa yang ke-5 berada di ranah Kancang Pensa yang ke-6. Tampaknya kami ini semakin terberkati. Nah, Selendang Putri Danau Seroja coba kembali menemburkan air kepada pendidik anak kacangnya. Kita nantikan saudara-saudara siapa yang akan unggul pada hilir yang ke-9 ini. Sementara beberapa meter Kancang Pensa terakhir yang bakal mengiris perjuangan kedua buah jalur ini. Nah, hanya tinggal menunggu kita lihat saudara-saudara. Nah, masih sudah hilir yang ke-9. Kita dengarkan pengumuman Dewan Hakim hilir yang ke-7. Melawan jalur Lutan Danau dari Desa Petapaan Kecamatan Gunung Kelar mengambil posisi sebelah kanan yang menang adalah Lutan Buaya Danau. Wah, dari Desa Petapaan Kecamatan Gunung Kelar jalan sebelah kanan yang menang adalah Lutan Buaya Danau.
Selatan. Antara jalur Raja Mahapili dari Desa Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil posisi jalan sebelah kiri, melawan jalur dari Mamera Batu Petua, dari Desa Pulau Alut, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil posisi sebelah kanan, yang memang adalah Raja Mahapili. Nah, setelah jalur yang ke-10, sementara ini dua ke-8 tadi antara Jelima Merah melawan Raja Mentili, yang menang adalah Raja Mentili. Nah, saat ini tampaknya Merah juga dari sesawa berada di dalam sebelah kanan memimpin nasi atas lawannya Pulau Sakti dari Banjar Lopak ini. Nah, kita masih menantikan apakah akan mampu dipertahankan oleh Hanuan Jalur Merah juga ini. Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, yang jelas kedua kekal ini masih dalam keadaan bertarung secara imbang sampai di depan pencah-pencah yang ke-6. Hanya ketua kekal meter Hanuan Jalur Pulau Sakti sampai akan menembuskan diri, saudara-saudara, masuk juga. Silakan berputar dan merapat di depan. Dan Putri Danau Seroja dari Desa Tanjung Baru, Kecamatan Benai, mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur kilat Condang Melayu dari Desa Mencalo, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah Selendang Putri Danau Seroja. Karena Santi dengan lembaga bukan saudara-saudara yang jelas sampai saat ini memimpin sudah karena Santi dan Kota Kota atas lawannya lembaga satu rantai Kuantan dan juga dari Kementerian Kota sama-sama dari satu kenegeran dan satu kecamatan. Tampaknya gerakan ini tetap berpacu secara imbang, benar-benar akurat, benar-benar dalam keadaan ketangkasan dan kepiawaian buah-buah kami. Kami ambil alih kemenangan sementara. Masih Sarana Kuantin yang memimpin depan Haluat Jalur lembaga satu yang berada di kanan sebelah kanan. Saat ini akan memasuki kelakuan pencang-pencang yang ke-6, hampir-hampir mampu disamakan oleh jalur lembaga satu yang berada di kanan sebelah kanan. Nah, sama sudah Haluat kedua kali. Siapa yang akan meluang-meluang pencang air tanah sebelah sekarang? Atau itu tidak bisa kita pastikan yang telah hadir di dua kotak ini benar-benar tidak berbeda, benar-benar dalam keadaan sama. Baik antara Kerana Kansi Sipo-Sipo Kota masih menunggu satu rantai Kuantan. Nah, kita akan masuk ke keadaan sampai ke terakhir Sipo-Sipo Kota di jalan sebelah kiri melawan Mahkota Gerbang Indah dari Persekutuan Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Dari Kejawa, sang juara di Kecamatan Pangian. Para jalur Pulai Sakti dari Desa Bandar Lopak, Kecamatan Benai, mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur Merah Jingga dari Desa Sawa, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah Merah Jingga. Ini yang kita perlu antara Pulai Sakti dan Merah Jingga. Yang menang adalah Merah Jingga. Saat ini mulai memimpin atas lawannya Mahkota Gerbang Indah yang berposisi jalan sebelah kanan. Tanah Ratu masih memimpin secara pendek saja, hampir-hampir mampu disamakan oleh Mahkota Gerbang Indah ini secara, namun belum juga mampu mengungguli lawannya Tanah Ratu Selatan yang ini. Namun yang jelas saat ini masih memimpin secara cukup Tanah Ratu Selatan atas lawannya Mahkota Gerbang Indah ini secara. Nah, hampir memasuki kawasan panjang perusahaan terakhir dua kota ini patama ini perjalanannya masuk sudah hilir yang kedua tas. Silakan berputar dan mereka yang hilir yang terakhir di bandara dari Muara Sentaju yang bakal melanjut ke hari ketiga. Yang jelas Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi jalan sebelah kiri melawan jalur Lembaga Sakti dari Desa Kopa, Kecamatan Kuantan Tengah, mengambil jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Carano Kuantin. Yang jelas kita Mira memimpin juga atas lawannya rantai emas dan seberang kami yang berposisi jalan sebelah kanan. Saat ini masih tertinggal beberapa meter saja haluan rantai emas oleh jalur Juba Mira dan Sentaju ini. Nah, belum bisa kita pastikan saudara-saudara apakah posisi saat ini akan mampu diambil alih oleh rantai emas karena harus melewati dua pancang pengusah ke depan, yakni pancang pengusah kedua membelah pancang pengusah
yang kelima memasuki arena pancang pengsa yang keenam. Saat ini tampaknya Jupanora masih memimpin, namun disayur secara ketat oleh rantai emas dari seberang tanuk. Saat ini masih tersinggah dengan rantai emas, hanya pendek saja, hampir-hampir dalam keadaan sama. Nah, sama sudah menuang kedua kuat tanur, namun tampaknya tidak tertahan lama. Saudara-saudara, kembali diambil adik kali ini, rantai emas memiliki sedikit saja. Nah, sama kembali dengan kita merah, kecepatan berbelah sangkar pencapaian terakhir. Nah, masuk! Silakanlah hari kedua ini. Nah, saudara-saudara, para penonton, mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur mahkota Gerbang Indah dari Desa Kari, Kecamatan Kelantan Tengah, mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah karena Ratu Sungai Panjang. Nah, jalur jubah merah dari Desa Muara Sentajo, Kecamatan Kelantan Tengah, mengambil posisi sebelah kiri melawan jalur rantai emas dari Desa Seberang Talu, Kecamatan Kelantan Tengah, mengambil posisi sebelah kanan. Yang menang adalah jubah merah. Karena kedua, aduan satu jalur di pinggiran Sakti Pasar Benai Kecamatan Benai telah melihatkan di depan mata kita, kalah dan menang tetap bersalaman. Inilah satu jalur mengandalkan silaturahmi masyarakat Kabupaten Kuantan ini. Kepada jalur yang menang dan menimbau, untuk besok jam 9 di kantor Camat Benai untuk pencabutan undian hari.